Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saat ini kita berada di sebuah area wisata guys. Ya, tepatnya di Umat guys, atau objek wisata mata air Cokro guys. Ya, langsung aja kita akan cari tiket masuknya guys. Ya, kebetulan di sini loket tiketnya 15.000 guys, sudah tertulis guys. Ya, kebetulan kita sudah dapat tiketnya guys, tiketnya sebesar 15.000 guys. Ya, langsung aja kita akan masuk. Oh, okay. Iya. Ya, kebetulan saat ini adalah hari Minggu, guys. Kebetulan pengunjungnya lumayan banyak, guys. Ya, sudah lama kita nggak datang kemari guys, mudah-mudahan nanti ada perubahan atau agrib-agrib wahana terbaru guys. Kiri kita ini ada yang jualan hiasan guys, apa ya guys, aksesoris dan pakaian guys. Ya, dan di sini kita bisa baca guys, contoh bertubuh guys. Ya, wisata Umat atau Ndo Cokro ini adalah wisata yang sangat tua sekali guys. Ya, wisata Ndo Cokro atau Umat ini versinya masih mempertahankan versi lama guys. Di sini juga situasinya sangat adem. UMKM-nya juga sangat ramai sekali guys, wisata kulinernya guys.
adalah kolam yang berbentuk sungai, guys, yang mempertahankan versi lama, guys. Dan di sini juga kita lihat sewa banyak, juga sangat ramai sekali. Dan ini adalah sisi yang sebelah kiri, guys. Ya, lanjut aja, kita langsung naik ke atas, guys. Posisi bagian atas, guys. Di sini kita cobain banyak UMKM kuliner, guys. Ya, dan ini pemandangan yang kita ambil dari sebelah atas, guys. Lihat kolam yang bawah ini kita tidak usah pakai ya. Dan di depan ini adalah kolam buat bermain anak-anak, guys. Dan tiketnya besar Rp5.000 untuk mandi bola. Dan di depan ini adalah kolam, guys. Kolam untuk dewasa, guys, ya. Kolam yang di depan kita ini punya kedalaman 130 cm, guys. Dan di sini kita lihat UMKM-nya juga sangat padat sekali, sangat ramai sekali. Sayang sekali selorotan yang di depan itu belum bisa digunakan, guys, karena belum ada renovasi, guys. Ini selorotannya yang tinggi, guys, namun sayang sekali belum bisa dipergunakan karena belum direnovasi, guys. Di Omat atau untuk Cokro ini memang situasinya sangat adem, guys, karena di sini banyak tumbuh pohon-pohon yang besar, guys. Sangat ramai sekali, guys. Situasinya saat ini sangat ramai sekali, guys, ramai pengunjung. Ya, mudah-mudahan menjadi berkah para pengelola wisata dan para UMKM yang berjualan di sini, guys. Nah, di sini juga tempatnya sangat teduh sekali, guys.
Intinya kalian sangat nyaman guys bila datang ke sini guys, karena tempatnya sangat teduh dan nyaman. Ya, di bawah ini kita lihat pemandangan kolamnya guys, yang panjang seperti sungai dan dipenuhi banyak manusia guys. Ini yang memanjang seperti sungai ini memang dulunya juga seperti ini guys, tidak mengalami perubahan bentuk guys. Ini memang sengaja dipertahankan dengan bentuk yang alami seperti sungai seperti ini guys. Ya, langsung aja kita akan lanjutkan ke spot River Tubing guys. Ya, untuk menuju ke spot River Tubing kita harus menuruni kali guys, karena River Tubingnya memang diselenggarakan di kali guys. Bawah sana kita lihat guys, nah ini adalah spot dari River Tubingnya guys. Nah, bisa kita lihat ya guys, kali yang di depan kita ini adalah kali busur guys, yang sungainya sangat jernih dan sering digunakan buat River Tubing guys. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu River Tubing adalah sebuah permainan mengapung di atas sungai guys dengan menggunakan ban seperti ini guys. Nah, ini bannya guys. Ya. Oke guys, kita akan menuju turun guys. Kita lihat ada wahana baru guys. Ya, seperti di depan ini yang dulu tidak ada, di sini sekarang sudah ada menara pohon guys. Nah, ini penambahan baru guys. Ya, meskipun situasinya di kali, namun di sini juga ada orang jualan guys. Ya, seperti pegangan di sini dulunya belum ada guys, memang ngajak dikasih guys buat pegangan bila kita turun ke area-area pertunjukan guys. Ya, di sini juga kita lihat guys, UMKM-nya sangat ramai guys, atau wisata kulinernya guys. Ya, memang Umbul Cokro ini sangat teduh sekali guys, karena banyak pohon-pohon besar yang melindungi kita guys.
sebelah menara pohonnya, guys. Lumayan tinggi. Dan di depan sana kita juga lihat ada gazebo-nya, guys. Dan di kanan kita ini ada juga orang yang jualan, guys. Namanya Warung Mbah Sani, guys. Lumayan ramai, guys, UMKM kulinernya, guys. Untuk nyepil apa aja yang ada di sini. Kita lihat, guys, leretnya, guys. Leret dengan air yang sangat jernih, guys. Dan di sini kita lihat orang yang naik ban. Sebentar dari pertubingnya sepertinya dipindah ke depan sana, guys. Oke, kita akan menuju ke sana aja, guys. Oh, ternyata sekarang setar dari pertubingnya dipindah lebih ke depan lagi, guys. Pertubingnya sudah melaju, guys. Cokro ini adalah salah satu wisata yang paling ramai di Kota Klaten.
Aduh, ini sangat padat sekali guys. Sampai kita jalannya agak susah nih guys. Ya, kita akan naik lagi dan sepil ke bagian atas bagian kanan guys. Ya, sepertinya di depan ini adalah mata air utama guys, dari mata air Umbul Cokro atau wisata umat guys. Update terbaru dari wisata umat atau Umbul Cokro yang berada di Kota Klaten guys. Ya, semoga peramaian dari Umbul Cokro ini mendatangkan berkah guys bagi pengelola dan khususnya buat UMKM yang berada atau berjualan di sini guys. Ya, sampai di sini dulu perjalanan kita di jelajah wisata umat atau Umbul Cokro guys. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.